aku dan teman-teman aku mau kembali. Udah lah nih, udah jam berapa, buruan. Sekarang lagi yellow finger. Maaf, ada teman aku yang nggak mau diajak vlog, tapi aku diajakin dikit. Dimarahin. Let's go, kita lihat-lihat. Aku sama teman-teman aku udah di Nook dan kita lagi mau brunch. Cuman karena makanannya lama, kemungkinan jadinya lunch. Bahkan kayak dinner. Bahkan kayak dinner. Atau mungkin breakfast soalnya datangnya besok pagi. Ternyata beneran pas lunch. Pas lunch. Ini ya Glio Olio. Minum, ya minum. Sweet. Selesai makan di Nook. Sekarang kita mau ke kayak kafe kecil gitu. Terus kita ke mana? Ke hotel ya. Ke Beach Walk dulu. Kita mau ke Cotton On dan mau lihat Zara buat perlengkapan kita di sini. And then we go to the hotel to rest for a while and then kita get ready to go to the beach. Nyang-nyang. See you nanti di Beach Walk. Sekarang udah nyampe di Nyang-nyang Beach. Aku fit check. Jadi aku pakai topi, terus ini swimsuit aku yang harusnya aku pakai untuk sekarang aku berenang. So aku pakai denim. Suka banget sama sambal tempong, bener-bener suka itu. Ini kameranya burik deh. Sekarang kita udah selesai makan. Habis ini kita mau kemana? Kita mau ke Bukashi. Apa nih Klingi? Klingi. Nanti kita ketemu lagi di Bukashi. Brup. Jadi karena kalian selalu minta spill, tas aku dari Gentle Monster, terus baju dari Cotton On, roknya dari Stradivarius, aku pakai sendalnya dari Melissa. Let's go to the beach, ish, let's go get away. Day. Sekarang aku lagi di BGS, I just felt sunny. Ini kali ini benar-benar let's go to the beach, each let's go get away. Udah sampai di Sunday Beach. Coba liatin sekitarnya. Fun, right? Nice, right? Kamu percaya kalau aku yang ngetik? Ini
sekarang kita udah turun ke Sandal Beach. Hah, tapi kok di ini ditutup? Salah di ini kita? Salah, bukan yang ini. Sekarang kita udah lagi nungguin dijemput. Turun. Jemput pakai mobil. Pakai Transjakarta. I'll let you guys see the view. Oh yeah, so pretty. Ini tuh katanya udah, kita ke atas ya. Dah. Main sendiri. Bandara karena dia udah mau pulang duluan, dia harus kerja. Terus sekarang aku cuman berdua sama temanku yang nggak mau masuk vlog, jadi aku sekarang terkesan kayak aku sendirian gitu. Duit tadi tuh nggak sempet buat nyatok dan lain-lain, rambut aku bener-bener masih basah. But ya udah deh, kita makan ini dong. Outfit check pagi ini aku cuma pakai baju tidur karena kayak tadi buru-buru banget parah. Terus pakai celana pendek sama sendal. Terus pakai tas ini. Rambut aku masih basah as I said before. Terus pakai kacamata baru aku ini lucu banget. Aku beli kemarin pas beli kopi. Off to the next destinations. Okay, sekarang aku udah selesai. Beres-beres, here's my outfit untuk pulang. And mau ke sensorium dulu makan, beli oleh-oleh dikit mungkin di Bokashi. Terus udah lihat aku banyak banget bruises. Gila. Ini juga di kaki banyak banget, parah. Sekarang aku lagi jalan di Seminyak buat nyari baju-baju gitu karena aku seneng banget ngeliat baju-baju yang dijual di toko-toko di sini. Aku ngerasa tuh kayak banyak yang lokal brand yang aku cocok gitu, kalau yang Bali based. Dan kalian kan suka nanya ya, aku suka beli baju di mana. Aku tuh bajunya tuh belinya selalu random aja gitu loh. Yang aku suka pasti aku beli aja. Jadi coba kita lihat ya, aku beli apa enggak. Kalau ada yang suka.